Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Panorama Sitinjau Lawi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezekinya semakin berlimpah. Awal video terlihat truk Hino menuju Kota Padang menuruni tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi. Bagi yang baru bergabung, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari channel YouTube Panorama Sitinjau Lawi. Dan yang sudah bergabung, terima kasih sudah support channel ini sampai sekarang. Truk Hino ini berhasil taklukkan tikungan ekstrim dengan sangat baik. Truk Hino gagal manuver di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi. Truk akhirnya mengulang manuver dengan dibantu oleh PKJR untuk mundur. Dan setelah mundur, truk akhirnya bisa berhasil melanjutkan perjalanannya menuju Kota Padang. Truk towing membawa satu truk Hino Dutro yang habis laka dan mengakibatkan kabin truk hancur. Truk ini sepertinya menuju ke Kota Solo. Truk tangki Pertamina mengalami mati mesin saat di tikungan untuk menanjak. Namun, supir bisa mengatasi dan bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Truk Hino berwarna langka, yaitu warna purple, melintas di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi menuju Kota Solo. Truk Yudi Quester berwarna kuning tanpa muatan menanjak di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi. Terlihat truk ini membawa doli dan dolinya terlihat sangat ceper. Apakah truk ini mampu melewati tikungan ekstrim dengan doli yang ceper seperti ini? Mantap! Truk Yudi Quester ini berhasil taklukkan tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi. Truk juga terlihat mosak-masik ke kiri dan ke kanan untuk taklukkan tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi. Terlihat satu dump truk membawa klengker menanjak di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi. Truk Hino Merah juga terlihat mendahului truk dan diikuti satu truk kanter juga mendahului dump truk di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi menuju Kota Solo. Satu unit lagi dump truk membawa klengker menuju Kota Dumai akan melintasi tikungan ekstrim Sitinjau Lawi. Mantap, truk ini juga berhasil taklukkan tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi menuju Kota Dumai. Dua truk Puso Tronton konvoy menanjak di tikungan. Truk yang pertama bermuatan dan truk yang kedua tanpa muatan melintasi tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi.
Dr. Moking taklukkan tikungan ekstrim panorama 1 Sitinjalawi dengan gagahnya. Tiga dump truk bermuatan batu bara konvoy menuruni tikungan ekstrim panorama 1 Sitinjalawi pada kondisi hujan. Video konvoy 3 dump truck membawa batu bara ini sekaligus sebagai penutup video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan jangan lupa tunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Ya Allah, orangnya.